Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Rabbi israhli sadri wa yashri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jidna 'ilman nafi'an wa jadahu bastatan min 'ilmi wal jismi. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nashira. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun kau berada, doaku senantiasa kepada Allah agar kita berziarah Allah dan berziarah mudahkan rezeki kita, lapangkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas masalah hakikat daripada puasa. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah memanggil kepada kita wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan kepadamu puasa Ramadan. Kutiba 'alaikumus siyam yang mana puasa itu telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, yang akan saya bagikan malam ini rahasia daripada hakikat puasa. Ya. Apa itu puasa? Apa itu saum? Kenapa kalimat saum ini digandingkan Allah dengan la'allakum tattaqun? Kemudian ada kalimat, ya, yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Nah, ini rahasianya. Baik, kalaulah kita lihat konteks hadis ayat Quran ini Al-Baqarah, bahwasanya puasa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya? Paham ya kalimat itu? Jadi di sini kita akan ketemu hakikat puasa. Puasa itu tidak hanya menahan lapar, haus dan minum, tapi ada hakikat. Apa itu hakikat? Ya, nyata, kenyataan atau realita dalam kehidupan. Apa realita dan kehidupan daripada saum tadi? Nah, ini yang mau kita bahas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat perjuangan kami, hakikat daripada saum itu adalah menciptakan jiwa-jiwa yang prihatin. Ini bahasa sederhananya. Ya, menciptakan jiwa-jiwa yang prihatin. Orang yang telah memiliki jiwa keprihatinan, maksudnya hakikatnya puasa yang disebut dengan as-saum, yaitu menahan lapar, dahaga dan sebagainya yang diwajibkan oleh syarak, oleh syariat, ya, sehingga puasa yang tertentu bisa batal apabila dilanggar. Hakikatnya adalah keprihatinan. Ya. Apa itu prihatin? Kalau orang lagi lapar, ya, apa yang terjadi? Makan lambungnya perih. Itulah keprihatinan. Adakah di dalam jiwa orang itu keprihatinan? Apabila tidak ada di dalam jiwa diri pribadi seseorang itu keprihatinan terhadap manusia, maka batallah semua puasanya. Maka diwajibkan seperti mana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, ini rahasia. Nah, makanya puasa itu ada puasa Nabi Yusuf. Tahu puasa Nabi Yusuf? Ya, puasa Nabi Yusuf itu dia dicampakkan ke dalam sumur tua yang tak berair sehingga Nabi Yusuf 41 hari tak makan. Lantas Pak, puasanya bagaimana? Dia hanya menampung air embun. Berarti puasa Nabi Yusuf hanya minum air putih. Nah, itu puasa Nabi Yusuf. Ya. Itulah puasa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, tanyanya, sanggupkah umat zaman sekarang? Ya, tak ada yang sanggup. Puasa hanya minum air putih. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin, sahabat-sahabat kaum Islami, ya. Hakikat puasa itu adalah menciptakan jiwa keprihatinan di dalam diri pribadimu terhadap orang lain.
Itulah rahasia daripada puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan khotbah yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita sambut Ramadan dengan keimanan dan kegembiraan. Wa hisaban ufirallahu ma taqaddama min jam. Dengan gembiranya Ramadan, Allah ampunkan segala dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.